saya sebagai Komandan Lanut Abdurrahman Saleh mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung dalam doa sehingga pesawat dan kru Alpha 1333 dapat landing di Abdurrahman Saleh dengan aman lancar dan kru dalam keadaan sehat walafiat. Dan rencana ke depan untuk air crew, kita melaksanakan protokol yang ada di Lanut Abdurrahman Saleh. Kita melaksanakan karantina di satu tempat selama 14 hari. Jadi 18 kru ini kita karantina di satu tempat di Lanut Abdurrahman Saleh. Itu aja ya. Kesiapan Lanut ABD Saleh untuk misi-misi selanjutnya seperti apa, Komandan? Kami siap, baik pesawat maupun kru, siap melaksanakan tugas misi-misi seperti yang kemarin dilaksanakan oleh 13 Alpha 1333 ya. Sampai saat ini sudah ada yang terbaru, ada misi lagi atau gimana? Kami standby akan melaksanakan misi seperti kemarin, karena kalau info kan ada juga mungkin barang-barang yang atau peralatan maupun obat-obatan yang masih ada di sana ataupun di negara lain yang kita akan ambil. Kami siap mendukung untuk pelaksanaan seperti misi kemarin. 18 personal itu dari Skadron 32? Skadron 32, ya. Skadron 32. Dan yang hari ini ada yang dibawa, ada Alkas yang dibawa ke Malang juga atau bagaimana? Untuk saat ini jadi peralatan atau obat-obatan peralatan yang diambil oleh Alpha 1333 itu semuanya diturunkan di Halim. Di Lanut Halim. Jadi dari hari ini rutenya Ranai, Natuna, ke Halim, baru ke terakhir karena home base-nya di Skadron 32 dan kembali ke Lanut Abdurrahman Saleh. Dan 18 kru Hercules yang tadi diperiksa melibatkan dinas kesehatan internal dari Lanut Abdurrahman Saleh atau dari Satgas mana? Untuk tim kesehatan ini kami sudah kami juga punya posko ya, masalah COVID 19 ini kami punya rumah sakit, jadi gimana ditangani juga rumah sakit sendiri Lanut Abdurrahman Saleh. Dalam ini rumah sakit M Munir yang ada di Lanut Abdurrahman Saleh. Dan diisolasi di sana dan ya di suatu tempat yang kami siapkan di Lanut Abdurrahman Saleh. Ya.